Kembali lagi di Kabar Jember. Munculnya ikan di permukaan aliran sungai Bedadung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, membuat puluhan orang warga turun ke sungai untuk berburu ikan. Fenomena ini terjadi karena hujan deras turun pertama kalinya, sehingga debit air meningkat secara mendadak. Disertai tumpukan sampah yang terbawa aliran sungai, membuat ikan menjadi mabuk. Fenomena munculnya beragam jenis ikan air tawar di permukaan aliran sungai Bedadung di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember langsung menjadi perhatian warga setempat. Warga langsung turun ke sungai Bedadung untuk memburu berbagai macam ikan tawar yang tiba-tiba muncul ini. Selain menggunakan tangan kosong, ada juga yang menggunakan jaring. Mudahnya warga menangkap ikan, karena ikan dalam kondisi mabuk, hujan deras yang muncul pertama kali memicu tingginya debit air sungai Bedadung. Aliran sungai yang keruh dan membawa sampah, membuat ikan menjadi mabuk. Ini sedang apa ini, Bu? Di sini sedang cari ikan mabuk di sungai. Kenapa kok bisa mabuk ini? Ya, setiap tahun, satu tahun sekali mabuk. Habis hujan atau gimana? Ya, habis hujan. Hujan apa? Pertama. Oh, apa saja ikannya biasanya? Banyak, ada kelemar. Enggak susah nangkepnya, Bu? Oh ya enak, syukur ada jaringnya, langsung dipegang ini dah kena. Ada, dapat ikan apa aja tadi, Ibu? Ikan apa? Ikan nila, ikan kelemar ini ada. Sejumlah warga tak hanya berburu ikan di pinggiran aliran sungai, bahkan berenang dan menyisiri di bagian tengah sungai. Ini sedang berburu apa ini, Pak? Ikan. Kenapa ini, Pak? Kok bisa muncul seperti ini, kenapa ini, Pak? Mabuk. Mungkin ini kan mabuk ya, Pak? Iya. Ikan jenis apa aja ini, Pak? Nila. Kebanyakan nila ini. Gilem. Mabuknya kenapa ini? Karena banjir itu. Ini setiap kali ada hujan pertama kali atau gimana? Iya, pertama kali. Kalau kadang-kadang sampai dua kali bisa mabuk. Selain menjadi hiburan tersendiri warga dalam mencari ikan, fenomena ini juga membantu dalam membersihkan tumpukan sampah yang memenuhi dan menyumbat aliran sungai Bedadung. Dari Kaliwates, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.